سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آمين آمين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا عليم يا قدير يا قلوبنا وقلوب عالمنا وذريتنا بك يا عارف اللهم ارزقنا يا رب من نبيين وعيد المرسلين يا عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني برب علومي وبأسرار بدارين آمين أقوال سادة القادة الصوفية في تمسكهم بالكتاب والسنة وقال سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهو زندقاء ادخل إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة ادخل عليه روايات كافية الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه أيضا ترك العبادات المفروضة زندقة وارتكاب المحظورات معصية ولا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال قال سيدنا سيد طائفة الشيخ عبد القاسم الجنيد البغدادي رضي الله عنه مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة قال المصنف رحمه الله ونفعنا بذكرهم آمين kelanjutannya bab hadrat Husain radhiyallahu an membincangkan tentang pernyataan pemuka dan tokoh tasawuf bahwa mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata, setiap hakikat yang tidak disaksikan oleh syariat adalah zinatikoh atau zindikoh atau zinatikoh, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dohirnya nampak perjalanan hakikat, tapi ia tidak diikuti dengan syariat. Ya.
Jadi tidak diikuti dengan syariat, dengan arti tidak berdasarkan Quran dan hadis, maka dikatakan zindiqah. Terbanglah menuju ke hadirat Allah yang Maha dengan dua sayap, yaitu Al-Quran dengan hadis. Yakni dalam ibadah kepada Allah mesti berdasarkan Quran dan hadis. Ini ikut Kanjeng Syekh. Dan masuklah ke pintu Allah, sedangkan tanganmu dalam tangan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan arti kata, perjalanan menuju Allah juga berdasarkan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh diabaikan, tak boleh dipisahkan antara kedua-duanya. Maka dikatakan Quran dan hadis adalah merupakan asas. Asas apa istilahnya, penggalian hukum pun yang merupakan asas adalah Quran dan hadis. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu tak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Quran dan hadis. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, meninggalkan ibadah wajib adalah zanadiqah, meninggalkan ibadah wajib dengan sengaja. Meninggalkan ibadah yang wajib dengan sengaja adalah termasuk zanadiqah. Sedangkan melakukan perkara yang dilarang adalah maksiat. Melakukan perkara yang dilarang maksiat. Kewajiban tidak akan gugur dari seseorang dalam ahwal apapun. Kefarduan, perkara-perkara yang diwajibkan ini tak akan gugur bagi seseorang dalam apa juga keadaan pun, kecuali kalaulah orang itu gila, cuma gugur kewajiban. Orang itu tidur, maka orang tidur tak wajib melakukan kewajiban, tapi bangun, apabila bangun dia wajib lah. Sayyiduna Sayyidi Taibat Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, mazhab kami atau tarekat kami dilandasi dan dikuatkan dengan fondasi Al-Qur'an dan hadis. Jelas. Nah, perjalanan orang tarekat berdasarkan Qur'an dan hadis. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, setiap jalan itu tertutup bagi makhluk kecuali bagi orang-orang yang meniti tapak tilas Rasulullah SAW, mengikuti suri tauladannya, dan senantiasa menempuh jalan tarikhahnya, sehingga jalan segala kebaikan terbuka baginya. Ya. Jadi semua jalan tertutup, kecuali jalan mencontoh apa yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Semua jalan yang telah dicontohkan oleh Rasul, semuanya terbuka. Ini. Berarti kalau dah dikatakan mengikuti mensuri tauladani Rasul, berarti mengikut sunnah lah. Ya, mengikut sunnah. Jadi kalau berdasarkan sunnah, semuanya jalan terbuka ya, bagi Rasul tadi. Ada seorang yang mengutarakan tentang makrifat di hadapan Sayyiduna Syekh Al-Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Lalu berkata, ahli makrifat billah sampai ke hadirat Allah dengan meninggalkan amal zahir, katanya, yaitu kebaikan dan takarrub kepada Allah. Ini yang mengutarakan yang katanya ahli makrifah tadi ya. Maka mendengar pernyataan itu, Sayyidi Taifah Asyikh Abul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, pernyataan ini adalah omongan orang yang mempunyai pendirian gugurnya segala amal kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, dan lainnya. Dan pendirian semacam ini sangat berbahaya menurut kami. Kononnya, apabila sudah makrifat, kewajiban-kewajiban ini dah gugur. Seperti yang contoh yang dalam, apa namanya, dalam manakib Ajen Sehdu. Katanya, ada yang datang, kemudian beritahu bahwa perkara-perkara yang dulu diharamkan sekarang dah dihalalkan. Kemudian apa kata kanjeng saya? Kanjeng saya usir dia.
Dan ditanya, macam mana boleh tahu itu syaitan? Sebab inna wa la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak perintah perkara yang fahsya. Sedangkan perkara-perkara yang haram adalah perkara yang fahsya. Baik. Kemudian bahkan orang yang mencuri dan berzina itu lebih baik perilaku batinnya daripada orang yang menyatakan seperti ini. Nah, orang mencuri dan berzina, tapi tetap itu lebih baik daripada orang yang mengatakan kalau sudah makrifat tak perlu sholat. Nah, sebab dikatakan apa? Orang mencuri dan berzina ini macam manapun, kalaulah ya ketahuan orang, dia pun masih minta pertolongan kepada Allah, selamatkan saya ya Allah. Semua orang yang bermakrifat itu telah menggali semua amal dari Allah, dan hanya kepadanya segala amal mereka kembali dan tertuju. Meskipun kami diberi umur 1000 tahun, kami tidak pernah mengurangi amal kebaikan. Nah ini tetap, ya tetap, walaupun dah sampai darjat yang tinggi kemakrifatannya, tetap beramal. Selagi mana seseorang itu dinamakan mukallaf, maka tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu. Selagi mana masih mukallaf. Mukallaf berarti apa? Akil baligh. Ya, ada akal. Selagi masih ada akal, masih ada akal, berarti akalnya sempurna dan dia adalah dah baligh, maka wajiblah. Kena taklif dia melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan itu. Jadi kata Syekh Junaid Baghdadi tadi apa? Dia tak akan meninggalkan kebaikan, tak akan mengurangi amal kebaikan ini, walaupun diberi umur 1000 tahun, walaupun hanya sebutir biji sawi ya. Jika kami menguranginya, maka kami akan terhalang untuk melakukan kebaikan yang lebih rendah dari kebaikan yang kami tinggalkan. Begitulah, padahal kedudukannya sudah begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian dia tak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu walau sebiji sawi pun. Maka itu dikatakan "Fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah pun, dia akan melihatnya. Begitu juga sebaliknya, siapa melakukan kejahatan sebesar biji zarrah pun juga akan melihat akibatnya. Baik. Sayyiduna Imam Abdullah Ibn Mubarak radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang imam yang lebih patut untuk dijadikan panutan daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sebab ia adalah seorang imam yang takwa. Kemudian sosok yang bersih dan suci, dan seorang yang bersikap hati-hati, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ya. Semua ilmu tersingkap baginya dengan penuh ketelitian, kefahaman, kecerdasan dan ketakwaan yang sempurna yang tidak pernah tersingkap oleh selainnya. Ini. Beliau begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah, ahli fikih ya, tapi juga dalam masa yang sama tak pernah tinggalkan syariatnya. Ketika Sayyidina Syekh Sufyan Ats-Tsauri disapa oleh seseorang, ditegur oleh seseorang, apakah engkau datang dari Abu Hanifah? Syekh Sufyan Ats-Tsauri menjawab, sungguh saya telah datang dari orang yang paling ahli ibadah di muka bumi ini ya. Paling ahli ibadah, padahal kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah, itu pun masih rajin ibadah. Sayyiduna Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu berkata, jika kalian melihat seseorang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa terbang di angkasa, maka janganlah kalian tertipu dengannya sehingga kalian menjumpainya bahwa ia melakukan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjaga aturan dan batasan Allah dan melakukan syariat-syariat-Nya. Ini. Jadi walaupun melihat orang yang nampaknya karomahnya bagus hebat, tapi suruh
kita ke, untuk apa namanya, suruh perhatikan adakah perjalanannya itu meninggalkan apa, perintah-perintah Allah atau tidak, dia mengerjakan perintah Allah atau tidak. Ini, jangan tertipu dengan adanya perkara-perkara yang luar biasa. Mesti kita sesuaikan sama ada dia ini masih berpegang teguh dengan syariat atau tidak. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, sufi adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dengan tangan kanan dan hadis dengan tangan kiri. Berarti kedua-duanya, berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Jadi, melihat surga dengan mata kanan dan melihat neraka dengan mata kiri. Berbaju dunia dan berselendang akhirat dan bertalbiyah di antara keduanya, tertuju kepada Allah yang Maha Mengatur dengan ucapan hati, ya Allah, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ini. Jadi, datangnya ibadahnya karena hanya menyaut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Zahirnya mungkin dikatakan berbaju dunia. Zahirnya nampak kerja urusan dunia, tapi di situ niatnya adalah untuk akhirat. Ini menjadikan dunia sebagai apa? Matiyatul akhirah. Ya, sebagai transport untuk menuju akhirat. Nah, ini. Mungkin macam mana pun adalah disebabkan niatnya, ya. Banyak perbuatan-perbuatan yang zahirnya macam perbuatan dunia, tapi karena niatnya yang besar, yang betul, niat yang benar, maka nilainya nilai akhirat. Dunia dapat gaji, akhirat dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, nampak zahirnya adalah amalan akhirat, tapi karena niatnya tak betul, ya, mungkin di dunia dapat, tapi di akhirat dia tak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sayyiduna Syekh Sahal Ibn Abdillah At-Tastari radhiyallahu anhu berkata, fondasi tarekoh kami ada 7. Ya. Pertama, teguh pada Al-Quranul Karim. Berarti berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Sebab Al-Quran adalah fondasi segala-galanya. Yang nomor 2, mengikuti suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Sebab dalam Al-Quran sendiri Allah ingatkan kita, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, kalaulah kamu cinta Allah maka ikuti aku, berarti mensuri tauladan, mensuri tauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, memakan makanan yang halal. Das. Nah, dipastikan makan makanannya, makan minumnya adalah halal. Meninggalkan perbuatan yang menyakitkan orang lain. Tidak lari dari Al-Quran, senantiasa mengikuti suri tauladan Nabi, ya, makanannya adalah dipastikan makanan yang halal. Kemudian senantiasa menyenangkan kepada orang lain. Nah, ini. Tidak menyakiti orang lain. Menjauhi perbuatan dosa. Diusahakan senantiasa berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa. Maka biasanya ada pesanan suruh menjauhi molimo. Kalau tak jawab biasa molimo. Molimo itu M5. Maling main minum madat madon. M5, maling mencuri, main berarti berjudi, minum minuman yang mabukan. Maling main minum madat berarti hisap ganja atau apa. Madon perbuatan zina. Berarti M5. Kemudian keenam, senantiasa bertaubat, ya. Karena tak memungkinkan manusia itu terlepas daripada dosa, maka dia akan bertaubatlah. Ya. Bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Nabi Adam melakukan dosa. Baik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang mau bertaubat.
Yang ketujuh adalah memenuhi hak orang lain. Ya. Memenuhi hak orang lain berarti dia amanah dari apa? Hanya orang lain. Baik. Sayyiduna Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj radhiyallahu anhu berkata, setiap batin yang bertentangan dengan lahir adalah batal. Ya. Batinnya kononnya batinnya bagus. Batinnya itu contoh batinnya ini adalah orang yang baik konon batinnya. Tapi zahirnya tak sesuai, maka batal lah. Maka kadang-kadang ada orang yang mengatakan yang penting hatinya baik. Tak boleh. Sebab az-zahir mir'atul batin. Zahir adalah merupakan cerminan batin. Ini. Az-zahir mir'atul batin. Maka kalau ada batin yang bertentangan dengan zahir adalah batal. Sayyiduna Syekh Abul Hasan Al-Warraq radhiyallahu anhu berkata, seseorang tidak akan pernah sampai dan disampaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali berpegang teguh dengan Allah, berpegang teguh pada Allah dan sesuai dengan syariat baginda Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa bihablim minallah wa illa bihablim apa namanya? Hablum minallah dan hablum minannas. Ada dua. Ya, berarti berpegang teguh dengan tali Allah dan juga dalam masa yang sama hablum minannas, hubungan antara manusia. Ini maka tak akan sampai, ya. Kata Syekh Abdul Hasan Al-Warraq tadi, tak akan sampai dan disampaikan kehadirat Allah kecuali mesti berpegang teguh dengan syariat. Berpegang teguh pada Allah dan sesuai dengan syariat. Dalam syariat berarti sesuai dengan perjalanan Rasulullah SAW. Barang siapa menjadikan jalan usul dengan tanpa mengikuti baginda SAW, maka ia akan tersesat. Jelas. Penuhnya nak jalan pintas, tidak mengikuti syariat. Ya. Dia tak mengikuti syariat langsung secara pintas, akan tersesat. Sedangkan dia menyangka bahwa dirinya mendapatkan petunjuk. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Ini tak mengikuti sunnah Rasul, kemudian dia suka, contohlah kononnya nak cepat usul, nak cepat sampai kepada Allah. Dia wiritan. Apabila wirit datanglah makhluk malam-malam, contoh, dan diberitahu engkau sudah sampai ke puncaknya. Contoh. Perjalanan sesat. Jadi khawatirkan yang datang adalah iblis laknatullah. Sayyiduna Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Nasir Ubaz, ya. An-Nasir Ubazi radhiyallahu anhu berkata, fondasi tasawuf adalah berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jelas. Selain berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, kemudian meninggalkan kepentingan hawa nafsu. Berarti berusaha memenuhi kepentingannya, memusuhi ataupun meninggalkan kepentingan hawa nafsu tadi. Dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu berarti yang memang sesuatu yang tak ada asasnya daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Yang langsung memang bertentangan, ya, bertentangan dengan Quran hadis. Kemudian mengagungkan akhlak yang indah ini. Jadi selain meninggalkan kepentingan nafsu, meninggalkan bid'ah, kemudian mengagungkan akhlak yang indah, berarti berusaha menghias diri dengan akhlak yang indah. Macam-macam akhlak yang indah nih. Termasuk kenyabar, termasuk apa namanya? Qanaah, wara, tawadhu, ya, adab asor, ini termasuk mengagungkan akhlak yang indah. Istiqomah dalam wirid. Ini berat juga. Istiqomah dalam wirid dan meninggalkan keringanan dan segala takwil.
meninggalkan keringanan dan segala takwil. Dengan arti ikut apa yang telah digariskan oleh perjalanan gurunya. Dan seseorang tidak akan tersesat dalam tarekat ini kecuali akibat kerusakan dalam permulaan, karena kerusakan dalam permulaan akan mengakibatkan kerusakan dalam puncak pendakian. Nah, di awal-awalnya saja dah salah, maka akhirnya pun juga akan salah. Siapa yang awalnya perjalanan awalnya betul, maka diakhiri juga dengan benar. Pendakian, akhir pendakiannya juga akan benar. Baik, kemudian Sayyidu Syekh Al-Qutub Abu'l Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu berkata, ketika mukasyafah yang benar bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka amalkanlah Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Dan tinggalkanlah mukasyafah. Dengan arti kata lah, dia dibuka, ha, dirinya itu macam mendapatkan hukum di mana hukum itu bertentangan dengan Quran Hadis, maka ditinggalkan, suruh tinggalkan yang kasyafnya tadi, justru kembali kepada aturan ajaran Quran dan Hadisnya. Dan katakanlah pada dirimu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin perlindungan kepada kami dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam keadaan mukasyafa, ilham dan musyadah, tidak ada jaminan perlindungan pada kami. Padahal para ulama ma'rifat billah sepakat bahwasanya tidak seyukianya mengamalkan mukasyafa, ilham dan musyahadah kecuali setelah diaturkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan arti kata lah, contoh lah sekarang, dia dia rajin wirid dan lain sebagainya, kemudian dapat isyarah, sekarang sholat zuhur bagi kamu cukup 2 rakaat, apa yang 4 rakaat lagi, sedangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah 4 rakaat. Jadi apa yang didapati itu bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah secara umum, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berdakwah menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selain apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Jadi caranya adalah apa-apa yang dibawa oleh Rasul, mencontoh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Syekh Ahmad Zaruk radhiyallahu anhu dalam Qawaidu Tasawuf berkata, setiap syekh ataupun guru mursyid yang tidak menampakkan suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah untuk diikuti. Nampak, katakanlah perjalanannya itu tak betul. Laki-laki perempuan biasa salaman, peluk-pelukan contohlah. Maka tak boleh nak diikuti. Sebab tidak menunjukkan suri tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab ahwalnya belum terbukti nyata. Ya. Meskipun sah disandarkan pada dirinya sendiri, kalau untuk dirinya itu terpulang, tapi orang lain tak boleh mengikutinya sebab perjalanannya bertentangan dengan syariat. Dan meskipun berjuta-juta karamah bermunculan darinya. Ya. Ini yang kadang-kadang kalau yang tak ada ilmu, akhirnya akan terikut orang yang seperti ini. Orang yang macam-macam, kononnya karomah, kononnya mendapatkan karomah. Jadi akhirnya orang awam akan mengikutinya. Walaupun benda itu yang dilakukan adalah perkara yang bertentangan dengan syariat, maka orang awam pun akan mengikuti. Sebab apa? Sebab dia ingat, dia lihat orang itu banyak karomah. Sebab orang awam yang tak ada berilmu. Nah, kalau ada ilmu, insya Allah kita tak akan terpikat, tak akan terkecoh, tak akan terjerumus mengikuti orang yang seperti itu. Beliau radhiyallahu dalam Qawaidu Tasawuf juga berkata, tidak ada tasawuf kecuali dengan fikih, sebab hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala
yang zahir tidak akan diketahui kecuali lewat fikih. Mesti. Perjalanan zahir adalah berdasarkan fikih. Nah ini. Kita boleh tahu hukum-hukum yang zahir adalah dengan fikih. Dan tidak ada fikih kecuali dengan tasawuf. Sebab tidak ada perbuatan kecuali dengan kesungguhan dalam menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keduanya kecuali dengan iman. Sebab keduanya tidak akan sah dengan tanpa iman. Maka semuanya merupakan keharusan. Sebab semuanya saling melekat, laksana melekatnya roh dan jasad. Tak boleh nak dipisahkan antara zahir dengan batin tadi. Dan tidak ada arwah kecuali berada di alam jasad. Bagaimana tidak ada hidup kecuali dengan arwah? Seseorang itu boleh dikatakan hidup kalau ada roh. Dan roh itu akan bisa diketahui apabila ada di dalam jasad. Oh, jasadnya ada rohnya. Sekarang kalau tak ada apa-apanya, tak ada jasad, mana orang nak cakap? Tak cakap benda yang hidup. Maka antara zahir dengan batin mesti seiring. Fikih adalah pembahasan yang berhubung kait dengan hukum-hukum zahir. Ini. Kalau zahirnya salah, salahlah. Nanunahkumu bidzawahir. Nah, kita menghukumkan yang zahir. Baik, kemudian Sayyiduna Syekh Ibnu Abidin rahimahullah ta'ala berkata, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu termasuk pioneer dalam tasawuf. Karena mayoritas ulama salaf radhiyallahu anhu telah menyifati beliau sebagai sosok ilmuwan yang mengamalkan ilmunya dan membersihkan jiwanya. Jadi istilahnya Imam Abu Hanifah dah termasuk pemimpin dalam masalah tasawuf ini. Sedangkan pondasi ilmu hakikat adalah ilmu amal dan penyucian jiwa. Ilmu amal dan penyucian jiwa. Ketiga-tiganya, ilmu saja tak diamalkan juga tak ada makna. Kemudian amal saja, ada ilmu diamalkan, tapi kalau jiwanya kotor juga tak ada makna. Berarti ketiga-tiganya, ilmu kena cari, amal kena buat, kemudian jiwa kena sucikan. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, Imam Abu Hanifah adalah orang yang menduduki darjat keluasan dan kedalaman ilmu, wara, zuhud, dan menomorsatukan urusan akhirat, sehingga beliau menduduki makam yang belum pernah diraih oleh seseorang. Beliau radhiyallahu anhu telah dipaksa untuk dilantik menjadi hakim sampai kepala beliau dipukul dengan pukulan yang sangat keras, namun beliau tetap tidak mau menerima pengangkatan tersebut. Menunjukkan kehati-hatiannya Imam Abu Hanifah tadi. Jadi kat sini menunjukkan apa? Berpegang teguhnya para imam-imam yang besar itu dengan adanya Al-Quran, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ikut kat sini ada tiga perkara tadi. Ada ilmu, amal, dan penyucian jiwa. Kalau hanya penyucian jiwa saja tapi tak ada amal juga tak ada makna. Katakanlah tak perlulah solat, yang penting hati bersih, tak boleh. Ini. Jadi ketiga-tiganya adalah saling melengkapi. Sayyiduna Syekh Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu berkata, tarekat kaum sufiyah radhiyallahu anhum telah terseleksi atau tersaring dari Al-Qur'an dan hadis sebagaimana terseleksinya emas dan mutiara. Oleh karenanya seorang salik sangat membutuhkan timbangan syarak dalam segala gerak-gerik dan diamnya. Ini. Kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Jadi seseorang itu, seorang yang salik, seorang yang berjalan menuju
menuju Allah, perjalanan kepada Allah memerlukan timbangan syarak dalam semua gerak-gerik. Jelas. Perbuatan gerak-geriknya ini senantiasa harus berdasarkan, berlandaskan syariat. Masih banyak sekali pernyataan-pernyataan dari pemuka sufiah, habaib al-hadin al-muhtadin, ya, para imam yang luhur dan ulama muhakkikin serta kaum sufiah pewaris Nabi radhiyallahu anhum. Jadi banyak pernyataan-pernyataan ulama-ulama besar itu yang mana perjalanannya tak akan lari daripada panduan Quran dan hadis. Sebab mereka-mereka memang sebagai penerus Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Maka tak akan mungkin ulama yang sebenar-benarnya itu tadi akan meninggalkan Quran dan hadis. Jika ditanyakan, kalau tasawuf merupakan sesuatu yang disyariatkan, tentunya para imam mujtahid menyusun kitab-kitab tasawuf. Menanggapi pertanyaan ini, Sayyiduna Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu menjawab bahwasanya para imam mujtahid tidak menyusun kitab-kitab tasawuf karena penyakit rohani yang menimpa orang-orang hidup pada masa itu sedikit. Dan kebanyakan hati mereka selamat dari penyakit riya dan munafik. Maka Imam Mujtahid tak mengarang kitab tasawuf tadi. Walaupun dijumpai hati orang-orang yang hidup pada masa itu tidak selamat dari penyakit rohani, hal itu tertimpa hanya pada komunitas yang sangat sedikit. Jadi keperluan menyusun kitab tasawuf belum ada. Baik. Yang hampir saja kecacatannya tidak tampak. Dan arti kata masih ramai orang yang baik-baik. Maka dikatakan sebaik-baik kurun Abdulul Kurun Korni, sebaik-baik kurun adalah kurunku sumaladina yalunahum, kemudian mereka-mereka yang selepas kurunku, yakni sebaik-baik kurun adalah kurun para sahabat, kemudian selepas kurun sahabat kurun tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in, itulah kurun yang ketiga. Tiga kurun itu dah adalah kurun yang terbaik. Bukan berarti zaman itu tak ada sifat-sifat sifat-sifat riya dan lain sebagainya, sifat-sifat yang tak baik ada juga, tapi belum memerlukan untuk dituliskan kitab yang berhubungan dengan tasawuf itu. Lagi pula perhatian besar pada mujtahid bersama para imam tabi'in dan pengikut mereka pada waktu itu adalah mengumpulkan dalil-dalil yang tersebar di berbagai macam daerah dan negara. Yakni kegiatannya lain, ya. Waktu itu masih mengumpulkan, mencari hadis-hadis yang berserakan kak mana-mana ini. Dan mungkin dirasa juga waktu itu memang belum memerlukan ini. Yang mana dalil-dalil tersebut sebagai bahan ilmu syariat dan sarana untuk mengetahui perbandingan hukum-hukum syarak. Maka langkah-langkah ini lebih penting daripada menyibukkan untuk urusan hati sebagian manusia yang tidak menjadi tampaknya syiar agama Islam. Jadi yang waktu itu adalah lebih diutamakan. Ya. Waktu kurun, tiga kurun yang pertama, urusan syariat yang zahir adalah lebih diutamakan. Tidak pernah dikatakan oleh orang-orang yang berakal sehat bahwa salah satu dari semisal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum itu mengetahui dirinya terkena penyakit riya, hasad atau munafik, lalu ia tidak memerangi dan mengobati nafsunya selamanya. Dan jika mereka tidak mengetahui keselamatan hati mereka dari segala sifat dan penyakit hati, tentu mereka akan lebih memerlukan pengobatan hati daripada segala ilmu. Jadi tahu juga mujtahid tahu dirinya ada penyakit-penyakitnya itu,
ataupun sifat-sifat yang tak baik yang berhubung kait dengan hati, mesti mereka akan memikirkan juga, akan mendahulukan untuk mengubati dirinya sebelum usaha ilmu yang lain tadi. Pernyataan sengaja juga dijelaskan di atas itu, ya, itu sangat banyak dan bertumpuk-tumpuk, tidak bisa dihitung dan tidak ada habisnya. Begitulah nasihat-nasihat ataupun kalimat-kalimat, kata-kata ulama-ulama tasawuf, yang mana perjalanan tasawuf tidak akan lepas daripada Quran dan hadis. Baik, pandangan jernih yang memadai. Semua makhluk dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ahli pemikiran dan dalil. Yang kedua, ahli kasyaf dan ayan. Ya, ikut. Kalau Jawa apa? Kesunyatan. Ya. Masing-masing telah menyusun kitab sesuai dengan disiplin dan wilayah serta ruang lingkup ilmunya. Nah, ahli pemikir juga berdasarkan apa yang dipikir dengan dalil-dalilnya. Begitu juga ahli kasyaf juga menyusun kitab sesuai dengan keahliannya. Terkadang orang yang tidak mempunyai kedalaman syariah mengira bahwa perkataan salah satu dari kedua wilayah tersebut bertentangan dengan yang lain. Nah, hanya pemahamannya, hanya cara pengolahannya yang berbeza, tapi hakikatnya adalah sama. Nah, sama. Mereka yang tak tahulah yang terus mengatakan adanya pertentangan tadi. Akibat keluasan dan tingginya tingkatan-tingkatan ungkapan ahli kasyaf, maka orang yang tidak mampu mencerna ungkapan mereka sudah barang tentu terhenti, diam dan berpegang pada ungkapan mayoritas ulama mutakalimin serta tidak melampaui batas. Jadi istilahnya dia berpegang teguh dengan ulama-ulama yang ahli pemikir dan dalil tadi itu. Kadang-kadang yang ahli kasyaf ini susah nak dicerna ilmunya atau ungkapan-ungkapannya bagi sesiapa yang tak ada fondasi akidah yang tak kuat, susah nak memahami. Maka itu pentingnya khususnya untuk memahami perjalanan-perjalanan ahli kasyaf itu harus ada pembimbing. Kalau tidak, contoh memahami buku-buku yang menerangkan tentang hakikat atau apa, kalau tak ada pembimbing, bahaya, ya, dapat sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa illam yusibha wa bilum fatal wallahu bima ta'maluna basir. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ini semuanya hanya perumpamaan, ya, perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna samal wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini. Kalau bukan ahlinya, bukan berarti benda yang dia tak tahu itu tak ada. Emang kita tak belajar, macam mana kita nak tahu? Kita tak belajar. Maka bukan berarti yang benda yang kita tak tahu itu tak ada. Sebab kita tak belajar, maka kita tak tahu. Hal itu disebabkan karena akidah ahli kasyaf radhiyallahu anhum dibangun atas hasil penyaksian mereka. Sedangkan akidah selain ahli kasyaf dibangun atas keyakinan. Yang satu dengan penyaksian, yang satu dengan keyakinan. Penyaksian. Kalaulah kita tak pernah menyaksikan, macam mana? Nah, kita akan membicarakan tentang apa perkara yang kita tak saksikan. Kita ini hanya meyakini. Kita ini hanya meyakini saja. Ahli akidah selain ahli kasyaf adalah dibangun atas dasar keyakinan
kita hendak meyakini. Ini. Demikian itu menjadi tolak ukur dalam setiap sesuatu yang tidak ada ketegasan nas qat'i ataupun dalil pasti yang tidak bisa ditawar lagi. Ya. Jadi kalau tak ada dalil nas yang qat'i, bukan berarti benda tersebut tak ada. Mungkin kita tak sampai ke sana. Ya, ini. Kecuali kalau memang dah ada dalil nas qat'i, kita tak boleh tidak, kita harus menerimanya. Ini. Dan jiwa akan mendapatkan sesuatu kekuatan dalam meyakini akidah mayoritas ulama mutakallimin, berbeza dengan akidah ahli kasyaf, karena sedikit sekali ulama yang menempuh jalan ahli kasyaf. Ini susah. Ya. Jadi kita lebih selamat kalau kita mengikuti akidah mayoritas ulama mutakallimin saja. Itu adalah berdasarkan dengan keyakinan, bukan musyahadah. Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an berkata, ungkapan para imam tidak terlepas dari tiga hal. Pertama, sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, maka wajib diyakini dengan mantap. Ya. Kalau ungkapan-ungkapan itu sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan Hadis, maka mesti harus diyakini. Ini dengan mantap. Nomor dua, kalau sekiranya bertentangan dengan penjelasan Al-Quran dan Hadis, maka haram diyakini dengan mantap. Kalau memang tak sesuai dengan Quran dan Hadis, bertentangan dengan Quran Hadis, tak bolehlah kita meyakininya. Yang nomor tiga, mempunyai dua kemungkinan, antara sesuai atau bertentangan dengan penjelasan Al-Quran dan Hadis, maka yang paling baik adalah mauquf, tidak usah dikomentari. Kita pun tak tahu. Mungkin ya, diam aja. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Ini perkara yang masih sama. Banyak sekali karya-karya para imam ahli hakikat disusupi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, sebagaimana yang terjadi pada sebagian karya Imam Syekhul Akbar Ibn al-Arabi. Ini. Oke. Dan yang lain, ya, dan yang lain-lain. Jadi ada apa? Penyusupan-penyusupan, sehingga akhirnya orang yang tak sadar akan penyusupan itu menganggap karya Syekhul Akbar Ibn al-Arabi salah. Ya, sebab dia tak memahami adanya apa penyusupan itu tadi. Baik. Kita tengok nota di bawah. Hadratul Sayyid radhiyallahu anhu berkata, beliau adalah seorang imam. Ini menceritakan siapa Syekhul Akbar Ibn al-Arabi. Beliau adalah seorang imam, peneliti dan penyelidik yang amat teliti dan cermat. Pemimpin para pembesar orang yang bermakrifat dan orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan calang-calang ulama. Dikatakan Syekhul Akbar. Pemilik isyarat kemalaikatan, anugerah Allah yang suci serta jiwa ketuhanan, orang yang mendapatkan keindahan hati yang terbuka, muka syafa yang bersinar, mata hati yang tembus. Nah, ini adalah tuh saya mensifatkan Syekh Ibn al-Arabi tadi. Lubuk hati yang berkesungguhan, makrifat yang memancar dan hakikat-hakikat yang bercahaya. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu didekatkan dan disampaikan bersimpuh di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pendakian unsi, yakni terhibur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian dan keluhuran dalam pendakian kedekatan dengan Allah, ia juga memiliki itikad yang menancap dalam keseimbangan puncak ahwal serta kemahiran yang luar biasa dalam menggali ketetapan ayat Al-Quran. Dialah Sultanul Arifin Syekhul Akbar Muhammad
bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Hadimi dari keturunan sahabat Abdullah bin Hatim, saudara kandung sahabat Adi bin Hatim dari daerah Thaiq, ya, suatu daerah yang mempunyai keunggulan dalam bidang pemikiran baik dalam zaman jahiliyah ataupun zaman Islam. Ini berarti memang keturunan orang-orang hebat. Beliau diberi nama panggilan Abu Bakar dan diberi gelar Muhyiddin. Sedangkan dalam komunitas ulama terdahulu dan masa kini terkenal dengan nama Ibnul Arabi Al-Hatimi. Sebagaimana dalam naskah kitab Nasah, ya, Nasah Al-Khilqah. Sedangkan menurut ulama timur terkenal dengan Ibnu Arab tanpa al, dengan alasan untuk membezakan antara dia dan Al-Qadi Al-Hafid bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah Al-Arabi Al-Maliki. Ini pemilik karya Aridof Al-Ahwazi Syarah Sahih At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 543 Hijriah. Baik, di dalam silsilah Tariqah Al-Haddadiyah terdapat pembesar Sufiyah yang bernama Syekh Ibnul Arabi Al-Maliki yang berguru pada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Pembesar ini bukan dua imam di atas, namanya hampir sama, ya, tapi bukan nama yang di atas. Para ulama ahli ma'rifat Al-Muhakkikun telah bersepakat bahwa Syekh Akbar Ibn Al-Arabi Al-Hatimi adalah termasuk wali Allah yang unggul dalam segala ilmu sebagaimana dibuktikan oleh karya-karyanya. Adapun pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ingkar disebabkan hanya karena kedalaman ungkapan dan kelembutan kalimat serta kehalusan isyarah beliau. Sebab tak mampu nak mencerna isyarah-isyarah beliau sehingga mengatakan Ibnul Arabi sesat. Nah ini. Mereka mengingkari orang-orang yang mengkaji karyanya dengan tanpa menempuh jalur riyadhah atau mendidik nafsu, karena takut terjadinya keserupaan dalam keyakinannya sampai meninggal belum mendapat petunjuk dalam pentafsiran yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Syekhul Akbar radhiyallahu anhu. Pada awalnya Sultan Ulama Asy'ah Izzuddin mencaci maki beliau ketika ia berkumpul dengan dan berguru pada Sayyiduna Syekh Hasan Azadzili dan mengenal istilah Sufiyah, maka ia mengakui kewalian dan kemakrifatan beliau sebagai wali kutub. Nah, awalnya tak kenal, dia caci, dia maki. Tapi begitu kenal dari gurunya, baru dia tahu. Untuk lebih jelasnya, kajilah kitab Tambihul Agbiya, ya, Ala Qadri Min Bahril Ulum Awliya, karya Imam Al-Kutub Ar-Rabbani Syamtul Wahab Asy'arani yang isinya tentang ilmu dan ahwal beliau. Syekh Akbar Ibn Al-Arab Al-Hatimi wafat pada tahun 650 Hijriah di kota Syam, dan di atas makam beliau dibangun kubah yang megah penuh dengan makanan dan kebaikan, dan orang-orang yang mengingkari beliau setelah mereka mengencingi kuburan beliau itu datang berziarah di makam beliau. Jadi begitulah kehebatan Syekh Ibnul Arabi. Nah, tak tahu kemudian mengingkari. Nah, apabila dia tahu baru dia akan mengujinya. Baik, kemudian kita lanjut sedikit. Imam Al-Qutub, Ar-Rabbani Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu berkata, "Saya diberitahu oleh Al-Arif Billah Syekh Abu Tahir Al-Mazani Al-Maghrabi Asadili yang berdomisili di Mekah Al-Musharrafah bahwasanya semua tulisan karya Syekh Akbar Ibn Al-Arabi yang bertentangan dengan syariat adalah susupan." Jelas, ya. Sebab beliau adalah orang yang sempurna berdasarkan penelitian para ulama Al-Muhakkikin. Sedangkan orang yang sempurna tidak mungkin bertentangan dengan makna lahiriah Al-Quran
dan juga al-hadis, sebab Allah Subhanahu wa taala pembuat syariat, ya, telah memberi kepercayaan kepadanya dalam syariatnya. Lalu ia memperlihatkan naskah Al-Futuhat kepadaku sebagai pembanding naskah Al-Futuhat yang tulisannya berada di kota Kainiyah. Maka saya tidak melihat sedikit pun hal-hal yang saya ragukan sebelumnya. Pada akhirnya hal-hal yang saya ragukan tersebut saya buang ketika merizmi Al-Futuhat. Kan banyak, karena apa? Kadang-kadang terjadi pengkhianatan terhadap ulama macam gini. Jadi dia menyusun atau kitab yang sama penerbitan baru kemudian ditambah di toko tambah, di mana toko tambah itu mendatangkan apa namanya pengingkaran. Nah, padahal apa yang dimasukkan itu adalah sifatnya itu tadi ingin merusakkan. Baik, orang-orang zindik, orang-orang yang pura-pura memeluk Islam telah menyusupkan akidah yang menyimpang dan ditaruh di bawah bantal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ketika ia sakit menjelang ajalnya. Jika para muridnya tidak yakin akan kebenaran akidah yang ia yakini, niscaya mereka termakan fitnah ketika menemukan sesuatu yang disusupkan di bawah bantal tersebut. Macam-macam cara orang nak memfitnah. Syekhul Islam Majduddin Al-Fayruz Zabadi radhiyallahu anhu juga mengalami hal yang sama. Ia difitnah telah menentang dan mengkafirkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Lalu mereka memberikan kitab tersebut kepada Abu Bakar Al-Hayat Al-Baghawi. Spontan ia mengirim surat yang isinya cacian kepada Syekh Majduddin. Kemudian surat tersebut dibalasnya yang isinya, seandainya kitab ini engkau anggap cukup sebagai bukti yang nyata, maka bakarlah kitab itu, sebab isinya kabar bohong yang datang dari lawan. Dan saya termasuk orang-orang yang beriktikad baik kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, bahkan saya telah menyusun biografi beliau dalam satu jilid. Juga mereka telah menyusupkan beberapa masalah dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Akhirnya naskah yang telah disusupi tersebut diketahui oleh Al-Qadhi Iyad radhiyallahu an, dan ia memerintahkan untuk membakarnya. Ini di antara usaha-usaha lah pengkhianat-pengkhianat ilmu ulama tadi itu. Saya, kata Imam Asy'arani, juga pernah mengalami hal yang sama pada karya saya Bahar Maurat. Mereka menyusupkan akidah-akidah yang menyimpang dan disebar luaskan dalam 3 tahun di Mesir dan Mekah, sementara saya bersih dari hasutan tersebut sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pendahuluan kitab tersebut. Para ulama juga menulis dan mengijazahkan kitab tersebut. Itu pun belum bisa meredakan fitnah yang berkembang, sehingga kami mengirimkan naskah asli kitab tersebut kepada mereka. Ini. Di antara orang yang mempertaruhkan untuk menolong saya adalah Syekh Imam Nasiruddin Al-Laqani Al-Maliki radhiyallahu anhu. Sebagian orang-orang yang hasud menyebarkan isu di Mesir dan Mekah berupa dia mengatakan para ulama Mesir telah mencabut tulisan-tulisan mereka atas semua karya fulan. Isu ini mengakibatkan keraguan dalam sebagian masyarakat terhadap semua karya saya. Akhirnya saya mengirim naskah asli yang 3 kalinya kepada para ulama. Maka para ulama menerima dan memberi ketegasan bahwa isu yang berkembang berupa kami telah mencabut tulisan-tulisan kami atas semua karya fulan adalah bohong besar. Nah, begitulah ya. Jadi banyak apa namanya, karena macam-macam cara ingin menjatuhkan lawan, orang yang tak suka, mungkin lawan-lawan lah, ya, sama ada lawan politik atau apa, yang menyusupkan gitu. Kalimat penolakan Syekh Imam Nasiruddin Al-Laqani Al-Maliki ya radhiyallahu anhu terhadap isu tersebut adalah, beliau mengirimkan surat
yang isinya segala puji bagi Allah, tuduhan yang diarahkan kepada seseorang bahwa saya telah mencabut tulisan-tulisan saya atas semua karyanya itu merupakan kebohongan dan kebatilan. Demi Allah, saya tidak pernah dan tidak mempunyai niatan sedikit pun untuk mencabut itu semua. Dan saya tidak mempunyai keyakinan bahwa semua karyanya itu merupakan kebatilan. Bahkan saya selalu meyakini semua karyanya itu benar. Saya memasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan saya terhadap kebenaran karyanya dan kewaliannya. Oleh karenanya, tidak patut membenarkan isu yang telah dipropagandakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian senada dengan itu, Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu juga mempertegas terhadap kebohongan isu tersebut di atas. Ketika duduk masalahnya sudah jelas, maka kemungkinan besar orang-orang yang hasud telah menyusupkan pada buku-buku karya Syekh Ibn al-Arabi radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka terhadap karya-karya saya. Sebab hal itu telah terbukti nyata yang telah disaksikan oleh orang-orang yang hidup semasa dengan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan juga mengampuni perbuatan mereka semua. Amin. Begitulah kisah ulama-ulama ya, yang difitnah tadi. Insyaallah. Jadi ceritanya panjang hari ini. Insyaallah nanti kita sambung kelanjutannya insyaallah. Jadi istilahnya, kalau mungkin kita membaca kitab-kitab susunan yang baru atau macam mana, kalau menemui sesuatu kejanggalan ya, maka kita rujuk kepada kitab yang asli. Kita mungkin juga lah, sebab tak ada jaminan dari Allah, hanya Al-Quran saja yang dijamin oleh Allah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku yang turunkan Al-Quran, Al-Dzikra, dan akulah yang menjaganya. Maka setiap orang yang ingin ingin merubah ayat-ayat Al-Quran, mesti akan selalu ketahuan. Nah, ini itu salah satu mukjizatnya Al-Quran, tak boleh nak dirubah-rubah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diselamatkanlah dari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا رحمة تفرقا من تفرقا معصوما سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته